Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips, yaitu bagaimana 4 cara memunculkan logo penarikan di aplikasi TOS Diamond Hub. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini. Like jika kalian suka dengan videonya dan share. Share kepada teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui, karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas, agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, jadinya di sini saya akan memberikan tutorial, yaitu 4 cara memunculkan logo penarikan di aplikasi TOS Diamond Hub. Jadinya di sini kita login terlebih dahulu di dalam aplikasi TOS Diamond Hub-nya seperti ini. Oke, kita login, kita masuk ke dalam aplikasinya. Oke, seperti ini, kita tunggu sampai selesai loading. Oke, kita tunggu. Nah, bagaimana sih cara memunculkan logo penarikan di aplikasi TOS Diamond Hub yang pertama? Yaitu di sini kalian itu harus memainkan setiap hari aplikasinya ini. Minimal kalian itu harus memainkannya selama seminggu. Jadinya di sini jika kalian memainkannya selama seminggu, kalian itu akan dikira aktif akun aktif oleh si aplikasinya ini. Jadinya di sini kalian bisa lihat di pojok kanan atas ini terdapat fitur penarikan. Oke, jadinya di sini kalian harus memainkannya setiap hari sampai seminggu. Oke. Kemudian di sini di tips yang kedua untuk memunculkan logo penarikan di aplikasi TOS Diamond Hub ini, yaitu di sini ya kalian itu harus mendownload aplikasinya itu melalui iklan apabila kalian itu ingin cepat-cepat tanpa harus menunggu beberapa hari untuk menunggu logo penarikan di aplikasi TOS Diamond Hub-nya ini muncul. Jadinya di sini kalian bisa download melalui iklan penghasil aplikasi penghasil diamond yang lain seperti 2048 Cup Winner. Di sana kalian bisa cari saja iklan yang membahas tentang aplikasi TOS Diamond Hub ini. Oke. Kemudian di sini kalian itu harus menyelesaikan permainan sampai kalian itu mendapatkan koin sebanyak-banyaknya. Oke. Kemudian di tips yang terakhir yang kalian bisa lakukan, yaitu di sini kalian tinggal keluar saja seperti ini. Kemudian di sini kalian masuk ke menu setelan atau fitur pengaturan HP kalian. Kemudian di sini kalian tinggal masuk saja ke aplikasi, kalian tinggal cari fitur aplikasi. Kemudian kalian masuk ke dalam aplikasi TOS Diamond Hub seperti ini. Kemudian kalian klik penyimpanan. Nah, setelah kalian klik penyimpanan, kalian bisa menghapus cheats pada aplikasi TOS Diamond Hub ini. Apa sih cheats ini? Cheats ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi TOS Diamond Hub yang membuat aplikasinya kurang bekerja semaksimal mungkin karena terdapat sampah yang mengganggu di dalam aplikasinya. Jadi di sini kalian tinggal klik saja hapus cheat seperti ini, maka sampah yang ada di dalam aplikasi TOS Diamond Hub-nya itu akan terhapus. Jadinya di sini kalian pasti bisa udah memunculkan logo penarikan di aplikasi TOS Diamond Hub ini. Oke, mungkin sekian tutorial 4 cara memunculkan logo penarikan di aplikasi TOS Diamond Hub. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tulis saja di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau konten apapun, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika saya bisa, saya akan buatkan tutorialnya. Oke, see you next time and bye.